saya Dr. Tony, bersama Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan ini udah operasi dengan menggunakan metode bipolar atau SWOT. Nah, sekarang mungkin mau diceritakan dari sejak awal gimana bisa kena dari wasiat tersebut, ya. Terus bagaimana bisa tahu ada informasi dengan SWOT atau bipolar, dan bagaimana setelah pasal operasi itu aja sih. Awalnya gimana nih jalannya? Silakan nih. Oke, terima kasih Dr. Tony. Saya perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Saya datang ke Omni pertama kali lihat di internet ya. Tapi dari bukan dari Jakarta ya kalau nggak salah ya. Saya dari sebenarnya kerja di Jakarta, cuman tinggal banyakkan di Lampung. Oh iya, iya. Ya. Nah, berhubung saya ada keluhan di wasir, kurang lebih udah jalan sekitar 8 tahun ya. 8 tahun jalan. Ya alhamdulillah setelah operasi sama Dr. Tony dengan metode SWOT ya, atau bipolar ya. Bipolar. Nah, alhamdulillah saat ini keluhan yang saya derita selama 8 tahun setelah buang air besar itu terasa nyeri, sakit gitu kan. Alhamdulillah saat ini udah enakan. Nah, sempat berdarah enggak waktu itu? Itu sempat berdarah kurang lebih bisa setengah jam. Paling lama. Darah segar ya? Darah segar. Panik enggak waktu itu? Wah, sangat panik, takut kehabisan darah. Iya. Jadi HB-nya juga lumayan ya, cukup enggak begitu tinggi waktu itu. Iya, benar sekali. Setelah saya jalanin ini, aktivitas bisa dilakukan seperti normal, biasa ya, seperti normal. Ya kalau dibilang sih seperti kembali lagi. Ya. Jadi tidak dijajah sama wasir lagi ya. Betul, ya memang wasir itu udah berdarah bikin takut ya. Betul. Bisa menyebabkan anemia sampai fatal ya. Betul. Terus juga ada benjolan yang bikin nyeri ya. Sekarang sudah lebih enak ya. Pas kahop itu kira-kira berapa hari yang susahnya itu? 1 minggu atau 2 minggu? Pas habis operasi ya, saya cerita saja ya. Iya. Pas habis operasi memang rasa sakit itu udah pasti ada setiap tindakan operasi. Itu kurang lebih keluhan sekitar 1 minggu. Ada teman saya juga yang mengalami operasi juga. Setelah saya operasi baru dia ikut operasi juga. Karena dia sampai nahan wasir itu stadium 4 dan selama 2 bulan itu nyerinya sangat luar biasa. Cuman beliau ada di Lombok juga, di Lombok ya. Iya, karena mau referensi ke Dr. Tony terlalu jauh. Makanya saya rekomen sekali sih untuk Dr. Tony karena fasilitasnya pertama sih dari fasilitas rumah sakitnya pasti jauh lebih bagus dan tindakan Dr. Tony sangat luar biasa juga dong. Makasih ya. Jadi seminggu aja ya palingnya harus bertahan ya, setelah itu udah lebih oke lah ya, lebih bisa kerja dan lain-lain ya. Iya, aktivitas sudah saya saat ini udah alhamdulillah udah. Jadi sekarang udah balik Lampung Jakarta ya? Saya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, semoga terus bertahan. Jaga pola makan ya.